Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, kali ini kita berada di Rosewood Living. Nah, ini bersama ownernya Rosewood Living, ada Kofi. Apa kabar? Wah, thank you udah ngundang nih. Sama-sama, thank you saya juga. Saya senang sekali berada di channel Rahasia Investasi Sukses. Sukses. Yes. Gitu ya. Kalau investasi bodong enggak ada nih? Enggak ada. Oh, saya enggak berani. Enggak berani interview. Oh, kita mungkin akan bikin channel saingan nih, Rahasia Investasi Bodong. Waduh. Nah, Kofi ini juga selain ownernya dari Rosewood Living, ini juga jadi host dari Dapur Bincang Online. Wah, yang viral banget itu kok. Gue sering lihat di YouTube, TikTok juga ada ya. Dan semua ini, wah, pro dan kontra. Nah ini, biasanya interview artis-artis. Iseng-iseng, luar biasa kok. Pas itu pas lagi COVID soalnya tuh. Lagi COVID, banyak kan nonton podcast kan. Iseng-iseng bikin juga lucu nih kayaknya. Terus kita bikin ya, ternyata sambutannya lumayan gitu lah. Waktu itu dapat beberapa topik yang cukup viral gitu. Ya, itu kita pakai untuk mengiklankan produk-produk grupnya kita. Rosewood. Syutingnya di sini kebanyakan ya. Kebanyakan syuting di sini, terus juga ada produk-produk lain yang dari grupnya kita, kita suka iklankan di situ juga. Wow, gitu. Itu dia hebat banget. Jadi podcast tapi ada strategi ujung-ujungnya convert selling. Nah, ujung-ujungnya dagang juga ya. Ujung-ujungnya dagang, itu mantep. Tapi nggak gampang untuk datengin artis-artis dan ada pro dan kontra tuh. Kalau nggak salah banyak kan topiknya selalu pro dan kontra ya. Hebat ya bisa datengin dua orang gitu kan. Ya kebetulan banyak sahabat ya, sahabat banyak bantu. Jadi waktu itu kan lagi COVID tuh kita pertama kali mulai pas lagi lockdown. Bingung kan mau jualan gimana ya. Udah deh waktu itu kita bikin-bikin live streaming, terus kita undang teman-teman apa selebgram, artis, yuk bikin yuk apa live streaming gitu. Terus mereka bantuin kita mau. Ya udah akhirnya dari live streaming itu terus kita bilang, "Eh, sekalian nih kita ngobrol-ngobrol, kita bikin podcast gitu." Terus ngobrol-ngobrol. Ya dari teman-teman artis-artis tuh yang bantu-bantu semuanya. Mereka ya kita saya benar-benar apa grateful banget lah sama mereka, bersyukur banget waktu di lagi COVID gitu mereka juga tahu kita juga susah kan pasti ya. Mereka bantuin kita jualan, bantuin dengan cara-caranya mereka gitu. Jadi kita waktu itu Rosewood tuh termasuk salah satu yang apa bisa melewati masa pandemi nggak berlebih tapi cukup-cukup aja buat bayar gaji cukup, buat bayar apa karena ditopang oleh penjualan-penjualan online kita. Wow, gitu. Luar biasa terobosan di dunia online ya kok ya. Iya, mau nggak mau sih bos, lu di rumah doang nggak bisa gimana, nggak boleh pergi. Iya betul. Jadi kan mau nggak mau kita harus jualan online gitu. Nah ini gimana nih? Dan bisnisnya juga lain banyak juga nih. Ownernya Easy juga. Ada Mbak Mimi. Itu bareng-bareng. Bareng-bareng juga ya, luar biasa. Jadi pas abis COVID tuh kan kayaknya bisnis F&B lumayan marak lagi ya. Terus pas lagi ada peluang cukup bagus untuk masuk, ya dari temen juga. Sekali lagi bisnis kan banyaknya dari network ya. Dari teman-teman kita dikenalin, ya udah kita coba iseng mulai masuk ke bisnis F&B. Nyokap juga suka pesen kan, ya lu mesti jual makanan lah gitu. Cuman kita selain jual makanan juga ada jual minumannya juga ya. Jadi di situ kita mulai apa namanya sama teman-teman bareng sama grup mulai invest di bisnis F&B. Mantap. Gitu bos. Kali ini kita ngobrolin Rosewood Living. Nah ini awalnya gimana sih bisa ada Rosewood Living ini? Rosewood Living itu saya dulu kerja di perusahaan pabrik furniture gede banget. Tahun berapa tuh? 2002. Nah, saya kenal sama Pak Bobby Kandiawan itu my hero ya. Jadi dia yang benar-benar memperkenalkan dunia interior furniture ya, karena mereka pabrik furniture dan ekspor ke mereka ekspor ke perusahaan-perusahaan besar di dunia, IKEA kayak apa Pirwan, Target, itu perusahaan-perusahaan gede deh gitu. Ya, saya diajarin di situ bagaimana bikin furniture dengan efisien dengan dengan harga yang apa efisien tapi kualitinya tetap memenuhi standar internasional gitu. Dari situ saya ngobrol sama dia, saya ngeliat nih peluangnya sebenarnya di lokal juga banyak nih gitu. Kenapa sih produk kita ekspor terus malah di impor balik lagi harganya naik berkali-kali lipat dibeli juga sama ibu-ibu. Iya karena brand tadi. Saya pikir ya dengan perjalanan waktu saya akhirnya bikin brand Rosewood Living untuk brand di tahun berapa itu? 2009 pertama kali kita buka. Jadi ini udah tahun ke-14. Dan waktu itu tema modern klasik sampai sekarang sih nggak terlalu banyak yang main.
dan waktu itu lagi cukup booming. Jadi ya pas kita masuk, timingnya pas. Sekali lagi kadang-kadang bisnis itu memang mesti momentum. Momentum. Kadang bukan properti lagi bagus-bagus itu, Pak. Nah, makanya kita waktu itu Rusut Living menikmati masa-masa jayanya pada saat berbarengan dengan bisnis properti naik. Iya. Itu benar-benar kita istilahnya walaupun perusahaan baru bisa cepat naik karena di momentum yang pas. Iya, karena properti waktu itu benar lagi digoreng istilah kata ya, kok ya. Banyak ininya dari apartemen, landed house. Pertumbuhan ekonomi kita kan dulu kencang banget tuh. Iya, iya. Terus banyak banget orang dapat banyak uang gitu. Komoditi dulu kan kencang banget. Properti naik. Wah, pokoknya betul, semua tuh satu Indonesia kayaknya makmur nan jaya ya zaman itu ya. Dan pas tuh. Nah, pas gitu. Di situ ya. Nah, awal-awal jadi semuanya about furniture. Ya, kita jual furniture, kita buka toko-toko di mall-mall, di beberapa mall-mall yang cukup bagus di Jakarta. Kita pameran-pameran juga di seperti exhibition di Jakarta JCC, Jakarta Convention Center, terus pameran juga di daerah-daerah, kita buka expand ke Bandung waktu itu, ke Surabaya, ke Samarinda gitu. Jadi cukup waktu itu memang demand-nya lagi tinggi banget sih waktu itu. Sistemnya custom atau emang udah didesain udah jadi gitu kok? Kita cuma bisa custom dari kainnya, sama finishingnya. Itu kita masih bisa terima deh kalau saya mau ganti kainnya dong, warnanya jangan putih tapi coklat gitu misalnya, itu kita terima. Berarti basically udah ada template-templatenya ya, Pak. Kalau rangkanya udah ada standarnya, ukuran kita nggak bisa rubah intinya. Iya. Dan yang waktu itu yang dituju lebih kebanyakan kayak sofa gini atau semua sih, Pak? Ngobrol-ngobrol pemain-pemain furniture, memang sofa yang penjualannya paling banyak sih. Makanya kita seri kita paling banyak sofa itu kita ada 32 series. 32 series. Disusul sama dining itu sekitar 9 series, terus bedroom kita 6-7 series lah gitu. Paling tinggi memang penjualan di sofa. Paling tinggi penjualan di sofa. Nah, bicara kayak target market atau strategi pemasarannya waktu itu lebih kebanyakan, kalau sebelum pandemi kebanyakan offline gitu ya, apa gimana? Kita lihat waktu itu memang di usia target market kita usia di usia 30 sampai 45 tahun, 30 sampai 50 tahun lah. Itu yang paling besarnya kita ya. Di mana demand-nya memang cukup tinggi, daya beli mereka juga lebih lagi kuat-kuatnya. Iya. Dan mereka biasanya mulai beli rumah baru yang lebih gede gitu. Iya. Jadi demand-nya memang tinggi. Waktu itu bisnis properti booming banget juga kan. Memang di segmen itu sih kita middle to middle up dengan karakteristik usia di 30 sampai 50 tahun, tipe desain kita modern klasik gitu. Modern klasik ya. Dan itu memang sampai sekarang pun enggak banyak yang main di situ dan kita masih boleh dibilang yang termasuk paling unggul ya. Ya dicari lah kalau misalnya gua pengen rumah gua modern klasik nih. Ya udah ke Rusut aja gitu. Wah. Nah, kalau bicara tadi kan waktu online perubahan shifting tuh secara waktu pandemi jadi larinya ke online. Nah, sekarang kan udah mulai ya, menuju endemi ya, dibilang endemi. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan itu? I think it's time to expand ya. Karena kayaknya udah yang the worst sudah kita lewatin. Kita juga udah punya apa namanya? Kita masih punya customer base cukup kuat. Fans-fansnya yang pelanggan-pelanggan setianya Rusut juga cukup banyak. Terus I think this is a good year to expand gitu. Cuman mungkin kita mau ngubah formatnya sedikit. Jadi kalau dulu store kita rata-rata 100-200 meter persegi. Kita sekarang lagi pengen bikin konsep baru nih, lagi digodok nih. Dan toko pertama yang ini akan kita buka mungkin di akhir tahun ini. Itu yang store-nya lebih besar. Oh, lebih besar. Dan lebih mengakomodit semua kebutuhan. Jadi bukan cuma sofa-sofa aja, karpetnya kita jual juga, lampunya kita jual, terus wallpaper nih mungkin. Wallpaper apa semua kebutuhan rumah itu dan terkonsep, lebih terkonsep. Lebih terkonsep. Jadi artinya orang ngelihat, orang tuh kan punya kesulitan untuk membayangkan. Ntar cocok nggak ya di rumah kita ya, gini. Nah, kita udah settingin tuh, settingin benar-benar kayak 3D atau apanya gitu. Di showroom kita, di makanya showroom space-nya ya? Mesti besar karena benar-benar kitchen rumah, living room. Jadi benar-benar kayak masuk ke dalam rumah jadinya gitu. Jadi kan mereka lebih bisa membayangkan langsung. Ntar kalau taruh di rumah gue jadinya kayak gini nih kira-kira. Iya. Udah ada ilustrasinya. Iya.
Baik. Dan langsung barang-barang dan mereka bisa langsung pencet di barcode. Dia mau ini nih coffee table-nya, mau sofa ini, mau bantal ini, langsung udah ada di dalam sistem. Dalam sistem. Jadi nanti pas keluar mau keluar mereka ditanya mau beli, jadi beli yang ini. Payment langsung gitu. Ini memanfaatkan teknologi juga kayaknya. Jadi ya, harus bos kalau melihat perusahaan-perusahaan sekarang ini mereka menggabungkan apa namanya supply chain yang bagus digabungkan sama database dan big data yang diolah dengan baik. Jadi mereka tahu demand-nya pasar apa. Di sisi lain mereka punya supply chain yang bagus sehingga bisa cepat memberikan apa yang diminta oleh pasar. Iya. Gitu. Dan dari produknya juga sebagian udah banyak yang ready, ya kan? Dalam waktu singkat pun udah langsung tinggal kirim ya kok ya. Kalau yang ready stock kita dalam 1-2 minggu udah bisa terkirim semua. Langsung kirim ya. Wah, mantap tuh. Jadi ini coming soon ya. Lokasi daerah mana kok yang akan dibuat ini? Rahasia. Oh, masih rahasia. Sesuai nama judul channel ini rahasia. Iya, rahasia. Investasi sukses ya bersama Ruby Herman yang luar biasa. Itu rahasia. Nah, teman-teman nanti bisa follow IG-nya nih. IG-nya Rosu TV. Bisa lihat update-nya nanti juga di spill di sana ya. Oke, nah kok bicara tadi rahasia. Nah, tadi kan membangun bisnis dari 2009 ya kan. Pasti ada core value atau rahasia suksesnya nih kok. Mungkin kalau yang ini boleh di spill sedikit gitu loh. Apa nih yang menjadi core value atau rahasia suksesnya dalam membangun Rosewood Living ini kok? Ya, sebenarnya bukan cuma Rosewood Living ya. Iya. Semua bisnis ya. Semua bisnis itu dasarnya dari mimpi dulu ya, mimpi. Dari cita-cita kita gitu. Nah, semua orang punya mimpi rata-rata kan? Hampir semua orang kalau tanya mimpinya apa, wah gue pengen ini, pengen itu. Yes. Nah, yang dari mimpi itu harus menjadi satu plan, action plan yang benar. Action plan. Dari situ, nah ini yang paling sulit nih. Biasanya orang bisa punya mimpi, punya action plan, oh yaudah deh nanti gue bakal beli ini, gue bakal nyewa tempat di sini, ntar gue mau bikin ayam goreng nih, ntar gini. Dia bikin action plan. Nah, yang paling susah nih menurut gua nih ya, adalah lu punya fighting spirit, api yang nggak pernah padam. Mau mati boleh, tapi jangan pernah padam. Jadi misalnya kayak, wah ini udah. Soalnya bisnis itu banyak faktor yang di luar dugaan kita, banyak faktor yang kita salah perhitungan. Kadang kita emosi, pengambil keputusannya waktu itu nggak bagus, apa segala macam. Atau terburu-buru, atau apa, banyaklah kita. Nah, ini yang bisa bertahan dan sukses dan apinya tetap jalan terus itu yang paling pengusaha yang boleh dibilang teruji dan biasanya bisnisnya bisa jalan. Kalau bahasa ini mungkin gregetnya kok ya. Ya, karena banyak udah saya juga sering lebih tantangan gitu kan. Kita juga sering pulang, kita kan juga manusia juga ya, kadang udah 16 jam kerja nih dari pagi sampai malam gitu terus kok kayaknya ini belum jalan-jalan kenapa ya? Kok belum jalan-jalan kenapa ya? Terus di saat itu kan orang-orang meragukan kita kan, karyawan kita meragukan kita. Istri juga kadang-kadang nanya kan lu gimana sih ini gini-gini, terus orang tua juga nanya, temen bingung apa gitu. Nah, di saat itu kan either kita maju terus atau kita tutup dan mundur. Kalau saya pesan selama kita itu apa memang mimpi kita dan memang cita-cita kita dan memang sesuatu yang kita suka dan passionate tentang itu, jangan mundur. Selalu ada jalan untuk menuju Roma gitu kan. Yang penting tinggal apa namanya, yang penting kita bertahan terus aja. Kita nggak pernah tahu rezeki datangnya dari mana atau atau bagaimana gitu. Kadang kita waktu itu dulu salah satu usaha udah mau tutup juga ya. Udah kayaknya, aduh nih gua kayaknya salah nih gini. Tapi nggak tahu ya ketemu temen. Nah, ternyata dia ketemu temen, terus dia kasih ide. Bukan cuma ngasih ide, dia kenalin orang. Buka jalan lagi gitu. Jalan-jalan yang tadinya kita lewat ABC nggak bisa tembus. Lewat dia akhirnya tembus dan akhirnya peluang bisnis kebuka. Nah, itu, gimana tuh kalau waktu kita udah nyerah pulang, tutup toko, udah nggak ngapa-ngapain? Nah itu kan nggak sukses atau mungkin tutup nanti usahanya kan? Kadang gue juga dulu, semua pengusaha rata-rata sama lah, kita ngelewatin kesulitan yang banyak juga ya. Betul. Kadang bingung dan bingung mau ngapain, gue cuman datang ke toko atau kemana, ke kantor, cuma berdoa doang bos. Berdoa doang. Karena udah bingung mau ngapain kan, gitu kan. Terus yang penting jangan di rumah, nangis. Di rumah bengong doang, jangan itu. Yang penting kita masuk aja dulu, biar kata toko, cuman bengong doang gitu. Nah, sembayang doang gitu. Nah, ini juga ada satu kejadian nih, cuman sembayang-sembayang doang.
bingung gitu, tetap datang orang, datang gitu ngobrol, customer nih. Iya. Tadinya cuma mau beli barang 1-2 biji gitu, iya, kan ngobrol, jadi lama ngobrol. Iya. Terus akhirnya dia nanya-nanya, kita ngobrol bisnis dia apa segala macam gini. Akhirnya ternyata ada kita klik. Iya. Terus dia bantuin bisnis kita jadinya. Nah, kan kita nggak pernah tahu kan? Iya. Coba kalau waktu itu kita lagi stres terus kita di rumah doang. Di rumah doang kayak enggak ngapa-ngapain, enggak bakal ketemu ya. Enggak ketemu kan gitu. Iya. Jadi ya biar kata cuma di kantor sebentar, sembayang-sembayang dikit gitu kalau lagi susah nih ya. Iya. Ya sebenarnya kalau lagi bagus juga sembayang terus ya. Betul. Kita kan paling sering sembayang kan waktu lagi keadaan kepepet gitu. Bingung gitu kan. Iya. Karena ya bisnis itu tentang menang dan kalah dan seberapa kuat kita bertahan pada saat kita kalah dan seberapa pinter kita mempertahankan posisi menang kita gitu. Oh yes, hebat sih bos. Tekanan ekonomi ya membawa kita menjadi mau nggak mau pusing-pusing terus. Iya. Tapi kan ya tadi orang dihadapi tekanan ekonomi ada dua pilihan, nyerah atau tadi cari jalan keluar. Yeah. Kalau cari jalan keluar sambil doa gitu kan, doa sambil ya tadi. Untuk eksekusi, datang ke toko, boleh datang ke mungkin ke store, dan ketemu jalannya lagi gitu. Karena buat masalah kita yang kita pikir besar banget, sebenarnya mungkin kalau buat Tuhan, gini, masalah boleh besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Kan kita udah bingung nih, mau mikir gimana kita kan. Tentu dia ngasih jalan yang kita nggak tahu. Benar. Gitu, yang penting makanya kalau buat teman-teman yang masih lagi berjuang, yang punya mimpi apa segala macam, jangan khawatir. Maksudnya jalanin terus aja gitu. Keluar dari rumah, ya kan, lakukan bagian kita. Iya. Usaha gitu kan. Iya. Makanya kayak hari ini gue ketemu Koko nih kan banyak dapat insight kan, ketemu banyak dapat insight. Wah, aduh, thank you so much kok udah menginspirasi dan juga kasih semangat ini buat teman-teman semua. Harus, kita semua harus saling kasih semangat dan itu juga penting nih. Punya teman-teman yang apa namanya di level di atas kita. Saya kalau gue selalu gitu. Jadi misalnya gue sekarang level 3 gitu kita nyari yang level 4, level 5 buat diajak main. Iya. Kita naik dari level 5, kita naik level 6, 7 yang diajak main gitu. Iya. Wah, lu sombong amat lu, mau mainnya cuma sama orang-orang sukses doang. Ya iyalah bos, bukan apa-apa, kan gue juga pengen ketularan kan. Oh iya, iya, betul. Oke, kita tetap main sampai semua ya, tapi maksudnya untuk... Untuk ngecas kita juga ya, kok. Nah, jadi contohnya gini, kalau gue level 3, terus gue curhat sama level 1. Iya. Bos, gue lagi pusing nih misalnya gitu ya. Masih bilang sama. Si level 1 bilang, iya nih bos, udah mendingan kita happy-happy aja bos. Gitu aduh, kan, aduh. Iya. Yang ada diajak pergi kemana kita. Iya. Tapi kalau kita ngobrol sama yang level 5, yang pemahamannya lebih bagus dari kita, yang pengalamannya lebih banyak, dia kan ngomong kayak, tenang aja bos, tenang gitu. Gue juga pernah ngelewatin kayak gini. Wah, nah, kita kan jadi beda ya. Kita main dengan yang level 1, dengan level 5 gitu. Makanya gue selalu coba push myself to main, dan gue gak pernah takut ya, maksudnya. Untuk main sama yang orang-orang yang lebih hebat dari kita, satu, kita mesti punya kerendahan hati untuk mengakui mereka memang lebih hebat dari kita. Yes, yang kedua, jangan takut deh gitu, kan sama-sama makan nasi ya. Iya, jangan takut ketemu ya. Iya, pokoknya kita kata naik mobil jelek, dia nyam mobilnya bagus gitu kan. Iya. Ini emang dari dulu, dari kecil gue emang dilatih sama bokap gue untuk gak pernah apa-apa, sama-sama makan nasi kan. Yaudah, antem aja, ketemu aja gitu. Ketemu kita ya, terus ya bercanda-bercanda, lama-lama jadi main juga kan. Betul. Ya, gue juga kadang-kadang kayak, ya misalnya mereka, dulu ya waktu zaman gue pertama-tama kali itu kan gue punya teman-teman yang ya anak-anak yang keluarga yang lumayan gitu, terus mereka apa ya pergaulannya lebih kayak gimana gitu ya, kita cengar-cengir aja bos kadang-kadang dia minumnya apa, kita minum es teh gitu. Kita main aja gitu, yang penting otak kita tuh diasah terus ya, naik level terus dan nggak pernah berhentinya nih, nanti level 7, level 9, 11, 12 terus aja sampai dimanapun juga pasti ada orang yang lebih hebat dari kita yang kita bisa belajar lah, intinya gitu. Wow, luar biasa. Gitu bos. Seneng banget dapet insight dari kau nih. Langsung semangat lagi saya. Ngomong gitu. Bener ya. Bener loh, bener banget gitu kan. Jadi ini insight baru nih buat teman-teman semua. Jadi kalian kalau lagi down, lagi bete, keluar, hubungi teman-teman yang tadi levelnya lebih tinggi. Iya, cuma tahu ada Kang Tao atau ada pun atau sekedar curhat aja. Ya kan bisa dapat solusi kok ya. Konsultasi, sekedar ngobrol. Betul. Terus sekedar apa ya?
networking ya. Yeah, jadi cuman sekedar kayak butuh dibantu apa lo? Ya, butuh. Lagi bengong nih. Wah, mau gue bantuin apa ya gitu. Kunci bagus sih. Butuh dibantu apa? Bantu orang lain yang lebih level lebih tinggi kok ya. Iya, gitu. Iya. Ya semualah kita bantu tapi untuk yang level orang lebih tinggi tuh kita khususkan untuk self improve. Kitanya jadi makin pintar. Karena kita tergantung dari siapa kita main sama siapa. Benar banget. Kita main sama maling ayam, 5 orang gitu. Gua rasa gak nyampe 2 tahun lu jadi ikut-ikutan jadi nyolong ayam juga. Iya. Tapi kalau main sama orang-orang yang punya moral value bagus, disiplin, apa, mau gak mau kita ngikut kan. Malu kan. Iya. Jam 8 pagi udah nyampe kantor, kita masih jam 8 pagi masih baru bangun. Waduh, enak dong. Akhirnya ter-upgrade lah ya. Ter-upgrade. Dan gak ada istilah, mau berapapun umur kita, pasti ada orang yang lebih hebat yang lebih hebat. Kita bisa bener. Apa? Ajak tukar pikiran lah gitu, bos. Mantap, Corvi, thank you so much udah berbagi, sukses terus buat Rosewood Living-nya dan bisnis-bisnisnya, all the best. Yang pasti kita dapat insight baru ya kan. Kalau lagi down, ajak ketemu teman, jangan ajak ngopi di hotel nggak jelas sih kok. Yang 80.000 itu. Oke, okay, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode. Sekali lagi thank you so much, Corvi. All the best. Ruby. Ya, teman-teman bisa datang ke galerinya Rosewood Living. Nanti saya kasih description-nya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Arman. Bye.